Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang merugikan negara sebesar 17 miliar rupiah. Dari ketiga tersangka, satu diantaranya adalah mantan Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Kehutanan dan Pemakaman Pemprov DKI Jakarta berinisial HH. Tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ini tak berkutik saat diamankan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ketiganya ditahan untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri. Ketiga tersangka diduga telah melakukan praktik korupsi yang merugikan negara sebesar 17 miliar rupiah terkait pengadaan lahan di Kecamatan Cipayung untuk proyek pembangunan ruang terbuka hijau oleh Dinas Kehutanan Pemprov DKI Jakarta. Ironisnya, salah satu dari tiga tersangka merupakan mantan Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Kehutanan dan Pemakaman Pemprov DKI Jakarta berinisial HH. Sementara dua tersangka lainnya adalah notaris wanita berinisial LD dan pihak swasta berinisial MTT. Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di daerah Cipayung pada tahun 2018. Yang pertama berinisial HH, yaitu mantan Kepala UPTD Tanah pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Ketiga tersangka dibawa ke Rutan Salemba untuk dititipkan selama 20 hari ke depan sebelum menjalani persidangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.